Nah, bagian yang pertama, Bapak dan Ibu, jadi saya bagi dari perancangan itu, kemudian berikutnya adalah menambahkan objek pembelajaran. Silakan buka slide yang akan kita, yang akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat, gitu ya. Nah, untuk bagian ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita membutuhkan mikrofon yang biasa menggunakan earphone yang ada mic-nya, silahkan bisa digunakan, gitu ya. Seperti ini. Oke, silahkan masukkan ke mic-nya. Kalau yang tidak, otomatis bisa menggunakan yang ada di webcam, gak ada masalah. Nah, yang kegiatan yang akan kita laksanakan adalah, kalau tadi sudah ada narasi yang disiapkan dalam storyline atau storyboard, Bapak dan Ibu, itu bisa dibuka. Tugasnya adalah menyiapkan kata sambutan pertama yang nanti akan dimunculkan di bagian paparan slide Bapak dan Ibu. Jadi, topik kita pertama adalah narasi. Persis seperti itu. Kemudian mengatur setting narasi, gitu ya. Jangan sampai nanti narasi tadi tubrukan antara satu dengan slide yang berikutnya. Ini ada playback setting, ada tambah suara. Kemudian menambahkan video. Oke, sampelnya sudah ada. Tapi di sini Bapak dan Ibu, kita dimungkinkan juga untuk menambahkan slide langsung dari YouTube-nya. Jadi kalau dari YouTube kita ingin munculkan di halaman slide kita, itu bisa. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya bahan diuploadkan di YouTube gitu ya, supaya tidak distraksi, ya tampilkan saja di halaman slide Bapak dan Ibu sekalian. Ketika slide ini dipublikasikan di web, oke, itu tidak akan membebani server kita gitu ya, karena aksesnya dari cloud, asal internet yang dimiliki siswanya cukup. Yang terakhir itu adalah menambahkan animasinya. Jadi juga di sana ada SWF. Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki dua konten SWF yang sudah disiapkan sebelumnya, itu kita juga sama bisa sisipkan di halaman PowerPoint kita. Jadi pokoknya semuanya akan masuk di PowerPoint. Oke? Baik Bapak dan Ibu. Tahap pertama, setelah kita buka PowerPoint, biasanya muncul enable editing, kita klik editing. Kemudian di bagian halaman audio, klik kanan, kemudian pilih recording devices. Oke, di sana lihat yang dicentangnya apa. Ini akan menentukan komputer, laptop Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu gunakan itu bisa dipakai merekam atau tidak. Ulangi, di bagian bawah samping jam ada icon audio. Klik kanan, klik recording devices. Kalau ada lebih dari satu akan muncul di sana gitu ya. Oke, di sini klik mikrofonnya. Konfigur, maaf, properties. Oke, mikrofonnya kita set aja maksimum Bapak dan Ibu. Jadi ada general, listen, level, enhancements, and advanced gitu ya. Levelnya Pak. Oke, biarkan saja. Kemudian coba berbicara Bapak dan Ibu sampai muncul nanti ada level meternya. Tes. 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 Yang tidak menggunakan ini Bapak dan Ibu, kalau yang tidak menggunakan mikrofon, tidak menggunakan earphone, itu lokasi mic-nya itu ada di depan di webcam-nya biasanya. Oke, sudah?
Yang penting ada gerak sedikit saja gitu ya. Kalau mau bagus memang harus menggunakan mic khusus. Baik, Bapak dan Ibu, buat dalam teks narasi untuk slide pertama. Oke, Bapak dan Ibu, buka slide pertama yang Bapak dan Ibu akan buatkan di pembelajarannya. Terus silakan ketik, mau di PowerPoint-nya di bawahnya bisa. Pengantar yang akan Bapak dan Ibu sampaikan kepada siswa yang membaca slide tersebut. Oke, ketik ya, ketik. Durasi setengah menit. Oke, kita akan buat dua slide dulu. Slide yang pertama itu adalah pengantar overview tentang materi yang Bapak dan Ibu nanti akan sampaikan. Kemudian slide yang kedua itu boleh ke outline atau juga ke materinya. Cara merekamnya Bapak dan Ibu. PowerPoint dilengkapi dengan fungsi insert. Di PowerPoint klik insert. Ada? Betul. Ada audio, ada video, ada apapun bentuknya gitu ya. Kita klik audio. Kalau misalkan sudah direkam sebelumnya, kita bisa pakai audio from file. Kalau sudah direkam sebelumnya. Atau misalkan Bapak dan Ibu menggunakan Android gitu ya. Itu biasanya lebih jelas suaranya karena dekat dengan mikrofonnya gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian untuk sekarang kita pilih record audio. Muncul seperti ini. Yap. Nah, di sini ada pilihan untuk klik record, Pak, Bu. Oke, sebagai contoh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat berjumpa dengan saya Ari Bahtiar dalam topik e-learning menambahkan objek pembelajaran. Selama 30 menit, saya akan memberikan paparan yang cukup jelas mengenai bagaimana untuk menambahkan objek pembelajaran ke dalam slide PowerPoint yang kita siapkan. Selamat mengikuti. Tes. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita belajar kalau mengetahui. Selamat kita sendiri. Tes, silakan. Yang merah ini klik ya. Betul, Pak. Kalau salah, jangan khawatir, kita bisa trim. Lanjut aja dulu sampai dengan selesai. Nanti kita bisa atur kanan kiri kan. Silakan, coba. Gak apa-apa, sekarang kita optimalkan yang ada dulu. Yang kelas juga boleh, Pak Bu. Malu-malu, lihat aja. Sambil latihan Bapak Ibu, jangan khawatir. Oke, sudah? Coba. Setengah menit. Satu menit kurang. Atau enggak masalah. Kita trim.